Wih, Pade, mukaku udah tampil pertama tuh. Anjay. Lihat tanpa baju aja celana doang. Walah. Oh, Neko mau masuk, ayo Neko. Aku akan ciptakan ya, tanpa paspor ya. Hah, okay, masuk okay. Pade. Ayo Bang Ucup gabung. Ayo lagi loading. Neko. Ayo cepat. Aku lagi loading, Cok. Aku loading anjir. Aku loading. Lo kok bisa? Tahu. Waiting loh. For an available server katanya. Kok ada benci dan mulai? Gabungnya aku nih. Benci dan mulai. Kenapa, Dek? Ada benci dan mulai, Pak, Dek. Ini siapa ini? Multiplayer Laminyo. Tunggu. Batalin. Ucup belum masuk. Loading tuh. Ucup masih loading. Iya, makanya mending kayaknya bikin kode aja Bang Minyo biar kita aku Bang Ucup, Bang Minyo masih Neko. Oh ya. Cup, siap-siap, Cup. Aku akan bikin kode, Cup ya. Nih, kodenya nih. Kode yang paling susah yang pernah kalian jangan bilang 1, 2, 3, 4 ya kodenya. Brengsek dia tahu. Gak jadi kan? Ganti. Pak Ade ini kurang ajar ya. Ade dasar kasih tahu. Ya Allah. Aku asumsinya kan paling susah jangan 1, 2, 3, 4 dong. Aku bakal paling susah lagi nih. Nah udah. Bang Minyo nih. Bang Minyo kalau enggak kodenya omongin di sini aja. Aku udah mute. Nah. Mute suara biar viewers enggak bisa dengar. Nah, ayo. Masuk yang mana? Nah. Ucup lo masuk multiplayer, terus ada nama gua. Oh iya ada lo. Pasportnya adalah 1111. Oh. Aduh, aku ngasih tahu Neko gimana 4. Ya. Mm-mm. Udah. Oh, aku japri aja. Neko cek Discord Neko. Biar si Neko masuk duluan nih dia nih. Kok gua ndut-ndutan gini, Cup? Iya, emang begitu, Bang. Emang tuh, Nek, cek Discord. Kalau lu mah enggak, Cup. Lu mah dipakein kopi beruang. Belum, ya? Bang. Itu nanti seiring berjalannya waktu bakal mulai ndut-ndutan juga, Bang. Oh iya, sama gua juga ndut-ndutan kampret. Tapi sama. Kenapa Ucup enggak pakai baju ya? Neko udah masuk belum, Neko? Masih bekas yang tadi. Udah, iya buka ya. Udah si Neko udah masuk. Oh udah masuk, oke okay. Aku gabung dulu ya guys. Kalian bisa ngeliat nih kodenya pada saat aku masukin. Nih kodenya, lah kok udah ada 4 bang? Emang ada 4, emang siapa lagi? Ya tadi Bang Minyo udah bilang aja, tadi. Siapa bumbung aja? Tadi Bang Minyo bilang 1111 katanya. Jadi gimana nih? Aku mute loh bang, tapi aku mute loh tadi gak ada yang bisa denger loh. Berarti dia, bisa masuk? Berarti dia untung-untungan Pak Ade. Wah dia hacker nih dia. Dia mengetahui. Tapi ini pemir Pak Ade apa bukan nih? Gak tahu, kayaknya sih bukan sih bang. Cok, gas. Buang, Cok. Buang. Bisa di kick gak? Nah, bisa. Guys, masuk guys. Wah, Yoshino. Yoshino anjir gecep. Mulai ya. Oke, kita akan melawan animatronik jahat guys. Let's go Bang Minyo. Lagi-lagi Bang Minyo palanya pala Freddy. Iya kenapa sih tuh demen banget sih tuh pakai kepala dulu. Game ini berisi noise keras, lampu berkedip dan jump scare. Wah. Ini game gua banget ini. Lah, kenapa hanya aku saja dan Ucup tidak pakai baju, guys? Kenapa body mulusku kelihatan di publik ini, guys? Kostumisasi apa ini, Pak Dek? Ini yang tadi Bang buat apa setting-setting gitu kayaknya. Ya mainkan aja lah. Yang mana ini, Pak Dek? Yes. Kita pakai puppet revenge. Pakai apa, Pak Dek? Bebas Bang Minyo pilih aja. Oh ya udah yang satu aja dulu ya. Cinta satu malam yang mana nih, Pak Dek? 2-1. Satu dulu kayaknya sih Bang. Oke, satu. Kita pilih satu dulu. Cerita. Weh, gila, kulitku paling putih di sini, guys. Kulitku paling hitam di sini, guys. Aduh, ada musik lagi. Matiin, Pak, deh. Kan di sini kan ada gambar mic. Udah. Di sini. Oh, di gua juga ada gambar mic, cok. Matiin dah. Coba tunjukkan. Tapi kok badanku putih, mukaku hitam, Pak, deh. Muka Bang Ucup paling serem loh, seriusan karena gelap gitu. Gue mirip orang yang suka nagih utang ya, Pak, deh, ya. Wah, kita bawa Kamen Rider, Pak, deh. Ada kenapa, Bang? Kita bawa Kamen Rider. Kami ada tapi rambutnya si Pace, maksudnya si ini. Pace. Oke, aku adalah penjaga malam, guys. Gue juga penjaga malam, Pak Dek.
Wah, kita semua security di sini, guys. Tuh, Amerika Serikat 1993 setelah perjuangan keuangan yang panjang. Krismon, Anda akhirnya menemukan pekerjaan musim panas. Woi, kita kerja, guys, akhirnya. Oh iya, benar. Nah, ini jahatnya nih. Ini Spready nih yang sering ngomong asnya. Beda. Enggak dong. Beda. Itu bukan Freddy itu, anjir. Tapi ada skinnya apa, Dek? Iya, kan? Ada. Kita cari aja. Wah, gila. Wih, Cup, kenapa Cup kok gitu sih bentuknya? Oh, berdua. Jadi, Pade jelaskan sekarang, Pade. Pade jelasin. Ya, jadi game ini sebenarnya yang Bapak tahu masih soal kayak main FNAF yang klasik, Bang. Jadi kita harus bertahan sampai jam 6 pagi. Cuma kita bisa explore roaming ini, Bang. Jadi suara gamenya. Aku belum tahu nih nanti kita bakal ada instruksi apa. Oh, gitu. Tadi sih aku cek ada beberapa hal yang bisa dilakuin, Bang. Aku sempat cek sedikit ya. Berarti kurang besar. Nah, Pade mati. Pade, kemana ini, Pade? Pade. Bentar, Bapak beli token. Ya, beli token. Ini Pade ya? Ini Pade bukan? Gue mesti ngapain ini, Cok? Tidak bisa diperbaiki, Pade. Gak bisa tuh. Cannot interact with this object. Bang, kayaknya kita harus mendapatkan sesuatu dulu deh, Bang. Oh, ya udah tuh, ayo. Ini aku juga pengen ngepel lantai, gak bisa, Bang. Pade, animatroniknya hilang satu, Pade. Oh, Bang Minyu. Pada animatroniknya hilang satu. Bang Minyu. Kemana hilang loh, Cok? Mereka ada yang bergerak satu, Pade. Cok, iya, kan? Dipanggil, Cok. Bang Minyu. Hah, animatronik ini? Oh, Ucup ya? Cok, ini. Kenapa, Pade? Itu Bang RTP mau gabung, katanya. Gabung, ya, kan? Ya elah, kita baru mulai, yeah. Mau diulang lagi. Wah, gimana? Ini tunggu bentar, Pade. Kita... Nah, ini bisa ngambil sesuatu ya? Coba. Ini ada tang nih, Bang, ada kunci Inggris kayaknya. Wah, buat benerin mesin tadi deh, Bang. Ternyata animatroniknya begang. Anjir. Habis, Cok, badannya, Cok. Wah, gila ini pada ini enggak bisa di ini, pada enggak bisa dihidupin kan lampu ini gelap sekali, anjir. Enggak bisa dong. Emang kayak begini kan kalau si FNAF ini. Nah, kita di sini aja, Pade. Wah, apa itu? Bang, ini gerak kah? Mana? Oh, bukan Bang Ucup, anjir. Ya, kenapa, Teh? Kenapa gua selalu disangka musuh sih, anjir? Dari tadi. Lu naik ke panggung mirip lu. Si kampret, anjir, gua disangka musuh mulu. Mirip tuh, lihat tuh. Dari belakang tuh. Iya, anjir, gerakannya terus lama gitu, Bang. Kita kemana nih ya? Woi, bukain, woi. Jangan dihabisin baterainya, ntar Golden Freddy-nya dateng, woi. Cok, aku mau datang malah ditutup sama mereka. Udah 83% aja, kocak. Lah kok gitu? Siapa ini yang ngabisin? Si Neko sama si Hoshino tuh dari tadi di sini, anjir. Wah, kalian ini ngabisin ya. Mereka gak ada kerjaan, tuh. Malah ngabisin baterai. Lu tahu baterainya boros. Kenapa? Oh, mungkin tidak bisa diperbaiki karena batu ini lampunya mati, Pade. Oh iya, bisa jadi sih, Bang. Tapi kita gak dikasih instruksi, kan? Instruksi. Harus benerinnya gimana? Harus gimana nih? Itu ada ini, Pade tuh. Coba lihat pesan tuh. Ini ada pintu juga, Bang, tapi nggak bisa dibuka, Bang. Oh, kita harus ngapain ya? Aku nggak tahu sih. Semoga tidak ada makhluk-makhluk itu. RTP, iya. No! Si kunyuk mati, Pade! Si kunyuk mati! Pade! Aku mati, Pade! Wuhuy! Mati kenapa? Akhirnya aku diculik sama kelinci. Tapi gue gak tahu dia di mana. You are dead. Kok lu kelihatan, Cok? Wah, aku sekarang jadi. Cup ini depan. Wah, aku jadi hantu, Pade. Mana, Cok? Lu kok gak kelihatan, Cok tuh? Cok, wah, aku bisa ngelihat Pade nih. Pade, kamu ada di tempat pizza. Di mana, Bang Minyu? Ada depan Pade tadi tuh. Itu lihat tuh aku mati tuh. Pade sini nih. Pade. Si kunyuk di panggung matinya, Pade. Pade di panggung tuh. Lompat gimana? Siapa yang ke arah panggung? Cok, naik. Oh, Bang Ucup. Gimana bisa naik, Cok? Silo sini nih. Oh, sini. Nah, sini nih. Oh, lewat belakang. Itu tuh. Tuh. Anjir. PA dasar. Robotnya
kenapa malah dideketin sih? Gue mau nyelamatin si kunyuk, Pak De. Kalau gue mati, gue bisa diselamatin. Jup, lu ngapain? PA, gue kira bisa diselamatin. PA, lu gak bilang. Ah, ih, robotnya diem lagi, Jup. Kenapa ya? Aku lagi coba nyari tahu ini objektifnya gimana. Caranya gimana ya kira-kira ya? Aku gak tahu loh ini. Apa tuh? Kok cukup badan lu gak ada, Cuk? Anjir, gue jadi atau kepala buntung, anjir. Ini pokoknya objeknya harus... harus kemana ya, Bang, ya? Objeknya harus diselesaikan semua, Pak, Dek. Iya, tapi gimana caranya, Bang? Aku lagi nyari-nyari juga ini. Mungkin kayaknya kita harus hidupin lampu, deh. Cok, lu gak ada kepalanya, Cok. Cok, lu juga gak ada kepalanya, Cok, tuh. Wah, kita harus cari tahu sih, Pak Dek. Kalau kita ingin menamatkan game ini, kita harus cari tahu, Pak Dek. Iya sih. Wah, ini gak ada apa-apa. Awas, Tay, itu keluar tuh. Awas, woy. Awas, woy. Ya, ampun. Sineko mati, gue udah bilang awas, anjir. Sineko pelangap-longo, dia langsung dicolek tuh. Jalannya kayak kuya lagi. Ayo, tenang, gue bantuin nih. Ayo cepat, kalian bisa, pasti kalian bisa. Monsternya ada yang ke tempat itu kah? Ke tempat kantor kah? Wah iya, Cok. Hilang satu monsternya. Lagi jalan-jalan tuh. Ayo, Pak Dek. Aku beritahu, Pak Dek, monsternya ada di mana nih, Pak Dek nih? Gelap, Bang, anjir. Wah, itu dia ya? Wah, itu dia, Bang. Aku lihat, Bang. Mana? Oh, benar tuh. Dia, Pak Dek. Ternyata dia bawa gendang, Pak Dek. Bawa gendang buat apa, anjir? Buat apa? Bawa gendang. Yah, dia. Ini mah misi menyelamatkan diri sendiri. Iya, gimana ya? Masa apa emang kita harus bertahan dulu sampai jam 6 pagi kah, Bang? Gak mungkin ya, ada interaknya, Pak Dek. Iya, tapi gak bisa loh. Iya, tapi maksudnya sambil nungguin instruksi gitu, Bang. Jadi, semakin lama ini monster-monster semakin turun banyak, Cok. Iya tuh, Pak Dek, dua, sekarang tiga, Pak Dek, ngejar Pak Dek tuh. Oh, lihat tuh. Iya kah? Ah, depan pintu, Pak Dek. Pak Dek keluar, udah dikejar tuh, Pak Dek. Mati, Pak Dek. Lah, ini gak bisa ngapa-ngapain dong aku. Dia depan pintu, Pak Dek. Oh, dia mau kasih kejutan ke Pak Dek, selamat ulang tahun, gitu. Pak Dek. Mati lampu, guys. Guys, tolong kameranya nyalain aja, guys. Nah, agak terang dikit. Pak Dek, keluar, Pak Dek, keluar. Oh, jangan ke kanan, Pak Dek. Ke kanan lagi diem tuh dia. Pak Dek, keluar. Jangan ke kanan, ya, lurus. Oh iya, bener, Cok. Oh iya, tuh dia tuh. Jalan, lo. Hati-hati, Pak Dek. Wah, iya, nyamper si Hoshino. Awas, Pak Dek, itu tuh. Tahu, Bang. Kenapa? Mungkin ini kita harus nyari, kan tadi yang bisa dibenerin itu kan banyak kan ya, Bang, ya? Iya. Wah, ini mayat Neko nih. Apa kita harus nyari Lah, ada suara dong, anjir. Bukannya soal nyari, Pak Dek. Soalnya ini tempat ini kecil, Pak Dek. Kita enggak tahu nyarinya apa gitu. Seperti air ini untuk apa nih air ini nih? Kita nih ke dapur, udah belum kesini ke dapur nih? Ke dapur? Oh belum ke dapur gua. Dapur Cok, coba Cok. Dapur lewat mana, Bang? Dapur sini Cok. Tapi dia lagi dijaga ini sama bebek Cok. Pade kayaknya ke dapur ada kain pel deh. Dapur Pade udah belum? Dapur lewat mana, Bang? Yang di belakang panggung bukan dia posisi? Bukan. Bukan Pade. Keluar Pade, keluar bukan situ. Tapi aku belum kesini, Bang. Aku belum kesini. Ini apa ini? Bentar. Ini masih CCTV. Ya. Pade lebih baik keluar Pade. Pade keluar cepetan Pade, itu nyangkut. Itu robotnya depan panggung. Sini Pade, kesini. Kemana? Ke kanan. Kanan Pade. Kiri Pade. Nah lurus Pade, lurus terus. Belok lagi. Nah, lurus sini. Belok ya terus. Lurus aja itu Pade udah benar arahnya, tinggal lurus. Ini monsternya di situ, Bang. Takut aku. Nah udah monsternya jauh. Terus lurus terus. Sini Pade. Terus aja Pade, terus aja jalan. Terus jalan. Lurus itu. Jalan. Nah. Lurus. Nah belok kanan Pade, belok kanan. Ah kanan, itu ada si bebek. Ya, memang dijaga sama itu, bebek. Itu Cika Pade, bukan bebek Pade, dia anak ayam. Enggak, bebek punya kan tuh bebek. Nah, di situ. Toilet aku belum ke toilet juga, Bang. Ngapain? Enggak ada di sini, enggak ada apa-apa, Pade. Oke. Kita ya, untuk menyelesaikan objektif ini gimana ya? Objek-objek ini ya. Kita enggak tahu loh. Ah, jiganya gerak tuh, Bang. Viewers ada yang tahu enggak ya? Viewers ada yang tahu enggak kita caranya gimana nih, guys nih?
Iya guys, gameplaynya gimana nih, Cis? Kita harus ngapain nih? Bang? Nah ini dapat kitchen ini, mana? Ini kitchen yang dekat ini pintu ini. Ini pada dekat ini. Pada ini. Nah ini pintu nih. Nih tuh di pintu lihat atasnya tulisannya kitchen tuh. Oh iya ini nggak bisa dibuka bang. Tapi kita bisa masuk. Tapi kita bisa masuk pada tuh. Oh lewat ya. Ini. Pada bisa lewat ventilasi nggak? Pada bisa lewat ventilasi nggak? Kok ada bunyi bang? Ting tong kayak kalau di jam 6 pagi. So kita hidup lagi ya? Oh. Oh mereka, oh ternyata mereka kalau udah waktunya selesai, dia akan naik lagi ke panggung, Pak De. Iya, tapi pertanyaannya terus ini yang bisa diinterak ini buat apa, Bang? Sepertinya kita harus menunggu, Pak De. Buat apa ya? Menunggu lagi, Cok. Nanti keburu pulang loh. Objektifnya ngapain sih, guys? Ada roll, Pak. Ada roll. Oh iya. Oh. Kita penjaga. Kan ada roll, kita jadi kayak yang bisa bersih-bersihin itu cuman yang pembersih gitu kali bang, tukang bersih-bersih. Oh, aku penjaga malam berarti, aku diamnya di CCTV gitu. Kita bisa ganti-ganti role enggak? Kita bisa ganti-ganti role kah? Ah. Oh, sekarang udah tahu, Pak De. Ganti-ganti role, iya bang. Jadi ada tukang bersih-bersih. Wah, Pak De, rajanya keluar, Pak De tuh. Siap-siap. Iya kah? Itu lihat tuh si Foxy. Itu di mana, Cok? Di sini nih, Bini. Oh, seberang itu. Nah, Pak De, nah lurus tuh, lihat tuh. Udah kebuka. Sorry out of order. Oh iya, Cok. Ini rajanya udah keluar. Oh, itu dia, anjir. Awas kocak, Osino. Lah lagi gerak-gerak, dia lagi dada-dada. Nah, ini kayaknya agak susah, Pak De. Soalnya dia sembunyi beda di antara yang lain, Pak De. Nah, pertanyaan ini kan udah jam 6 pagi. Iya. Terus kita ngapain ini? Berangkat kerja lah, siap-siap buat kerja. Enggak dong. Enggak tahu kenapa. Kita jaga. Oh. Ada yang tahu gas kita ngapain guys? Si Neko lagi mencoba menjelaskan nih. Oh ini ke pintu keluar kah? Ada pintu exit kita keluar kah? Oh ini Cok nih, Cok. Ini pintu exit itu belakangnya. Oh ada pintu keluar Pak De. Ucup menemukan pintu keluar. Pade, pade, pade. Bangke si Osino kaget. Exit Pak De ini exit. Wih, oh, aku keluar Pak De. Ayo. Lah terus yang Wah, benar. Halo Darel. Fix, kita harus mengajak RTP, Pak De. Kita harus mengajak RTP, Pak De. Kita udah tahu ya. Berarti kita harus bertahan. Intinya kita harus bertahan, Pak De. Tapi berarti kita harus bisa milih-milih role buat nanti mungkin ada yang bisa benerin mesin sama buat ini, Bang. Iya. Bersih itu tadi. Setidaknya kita udah tahu, Pak De. Setidaknya kita udah tahu cara menangnya seperti apa, Pak De. Oke. Ayo kita ajak RTP yuk. Berlama-lama kemudian. Oke, Pak De, masuk, Pak De, cepet, Pak De. Bang, RTP belum gabung, Bang. Dia baru masuk. Lebih cerah lu. Di loading nih. Skip, ini pakai apa ya tadi ada tulisan HD HD itu juga enggak ngerti, Cok. Oh, nah, di sini kan nih, suka ada tulisan HD. Musik di mana tadi? Mati musik. Di kiri atas sampai chat. Enggak ngerti, Cok. Udah gua pakai. Gambar audio. Cuma kan HD sama FPS tuh mah. HD yang mana? Multiplayer ini kata juga nunjuk nih. Los, los. Nah, passwordnya yang ada di Discord, Bang. Yang tadi arah. Kok salah? Di sini nanti pas mulai main game nanti gue liatin. Ucup 30 ya maksudnya. Oke. Benar sekali. Kok ucup 30? Kok sepil sih guys. Oke guys, ayo mulai. Wah. Aduh itu lagi coba. Kenapa kostum anak beda sendiri? Kenapa kostumnya kayak gitu? Aduh. Kostum. Jangan lupa di like ya teman-teman ya. Oke kita mulai. Gimana kalian? Ready? Enggak viewers siapa deh? Apakah merasa tertipu dengan kode? Sangat sulit kan kodenya guys? Dari admin 01 jadi admin 10. Ini balik-balik. Beda satu angka dibalik doang aja. Ya tapi kenapa enggak live channel? Ini ya customize. Ayo kita mainkan customize dulu kan. Customize dulu, Cuk. Oh, apa ini? Tunggu sebentar. Tolong jelaskan tadi aku nonton ya di live Pak De. Cuma aku enggak bisa, Cuk. Coba jelaskan. Gak bisa Cup, gua gak bisa. Jadi, ganti roll game ini kita nanti bisa nih, ini pilih tuh, udah nyoba tuh gak bisa bang, menu cek di bagian shop tuh bang, ada bagian jualan roll bang dulu, iya. Jadi so, ini tuh intinya kita tetep gua kayak main FNAF biasa bang, cuma gimana, nanti ya? Ada roll-rollnya bang, ini rollnya di sini aku sebutin yang udah ada itu aja. Oh. Jaga malam, iya. Tukang bersih-bersih, janitor, engineer, sama policeman. Ini perek apa ini? Masnya apa deh? Nah, janitor tuh tadi beres-beresin yang kotor. Nah, kalau dinyalain lagi sengaja. Engineer bener-benerin yang mesin tadi tuh, mesin mainan. Okay. Nah, kalau policeman aku belum tahu nih. Bisa nembak kali. Oh, ini ada penjelasannya, Bang. Oh, intinya kita ngumpulin duit dulu, Pak De.
baru bisa. Iya bang, ini nih aku jelasin sedikit bang. Ini kita harus banget ngumpulin duit sampai nanti suatu saat kita bisa beli polismen bang. Karena di polismen itu bisa nembak kan? Laser, iya bisa nyetrum animatroniknya bang. Mana tuh? Kalau ini sih, penjaga polismen? Malam bang. Ini roll, ini roll nih. Malam yang paling standar sih bang. Cuman yang ngejagain kayak di FNAF standar doang aja. Oh ini cok polismen nih, ada tuh polisi. Kalau ini apa pak? Insinyur pak. Ini bener kayak FNAF klasik bang. Ada di ruangan yang bisa nutup pintu, nyalain lampu. Yang kalau monsternya datang ke ruangan kita harus nutup pintu bang. Aku pakai bahasa Indonesia ya. Di sini. Ini pade. Oke. Tulisannya jadi insinyur pade. Insinyur. Ini viewers pade, tolong tegur pade ya si Bayu ya. Dia nanya punya istri ke abang, tolong ditegur pade. Lah itu si Bayu itu setahu aku itu si Baktiar itu. Iya kah? Iya. Pade ini kan aku ada penjaga malam sama kupu-kupu malam pade. Ini halnya apa pade? Gak ada kupu malam. Gak ada. Nah kita mulai aja, mulai. Karena bang kucuk pas. Betty ini tadi nih anjir. Gue pikir dia nemenin, pade nemenin kerja kita biar semangat kan gitu. Nah, kalau yang di sini intinya kita masih bertahan hidup aja, Bang. Kita bertahan hidup sampai akhir lah gitu. Kita bertahan hidup sampai dapat duit 240 ya, pade ya. Nah. Tadi di game sebelumnya Bang Ucup guna enggak? 300. Guna lah, gue mati kedua, Bang Menyu pertama, Bang RTP. Wah. Nih di sini pengertiannya tuh dijelaskan. Bang RTP, mana RTP? Tuh. Ini aku nih. Ayo sini ikut aku kan. Ini pade ya? Oh yeah. Pade naik guard ya? Menjaga malam. Sama ya? Kita masih belum ada yang punya role berbeda bang. Ini monster-monsternya kan animatronik di sini. Kalau kita semua sama. Tiga ya. Nah kita ruangan kita di sini bang. Wow terang banget. Bentar lagi mati lampu nih. Kok jalannya pusing aku ya? Kanan kiri gitu ya? Coba pusing cuy. Ucup kalau mati lampu bakal kelihatan sih itu. Kok gini ya? Tuh kan malah kelihatan. Oh. Nah, ini tuh yang sama bang, kayak bang RTP lihat ini bisa nutup, bisa aja kan nutup. Iya. Dan ada baterainya juga bang. Coba buka pintunya coba. Mute callnya apa nih mute call? Aku tutup. Kalau sampai jam 6 terus kayak gini, mending tutup aja terus ya. Aku di sini. Tapi kan baterainya habis bang. Kalau baterai habis sampai jam 6 itu kita disamperin sama Golden Freddy bang. Jangan. Aku mending gak mau ah. Kalian aja urus di situ. Tapi ada dan ada makhluk ini pada di sini, pada. Si kue kenapa di sini? Ini nyerang kan? Ini yang di bawah itu, coy, si bebek tuh ya. Matiin kameranya gimana? Ya, sama ini yang di bawah si bebek itu. Dan Bang Minyu ini tuh baru malam pertama makanya gampang, Bang. Kita belum sampai malam kedua dan lain-lain. Ini bisa duduk ngapain, pada? Duduk. Duduk pencet apa? Tahu, Bang, biasa. Bang Minyu, lihat sini Bang Minyu. Mana di mana? Balik ke ruangan. Kita tadi mau buka ini kunci. Kunci ini kunci dapur. Ambil, Cok. Tahan, Cok. Enggak bisa, aku enggak bisa ngambil. Seriusan? Itu kalangan Bang Ucup atau siapa? Ya udah deh, gua ngalangin tuh. Dulu, woi. Ambil tuh. Malah duduk anjir. Enggak bisa. Enggak bisa, Bang. Apa mungkin ini di malam kedua ya? Tapi kenapa malah di channel 1 pun kena ban guys. You cannot interact this object. Enggak bisa. Mungkin malam kedua atau malam selanjutnya. Oh, buat role berikutnya kali. Yang tadi kan ada janitor sama insinyur ya? Iya, mungkin role kedua kali. Ini kayaknya kita penjaga malam ya bisa masuk. Ada yang lewat, Pade. Ada yang lewat. Ah, ini ada pelat. Oh, bukan Pade ternyata. Kenapa, Bang? Anjir kaget gua. Bang, kayak Bang Minyu muncul tiba-tiba. Ayo. Kita menyerahkan siapa yang diem di tengkorak? Di tengkorak, di ruangan siapa? Nggak bisa lari. Jangan ditutup terus, Cok. Baterainya habis. Nggak bisa lari. Kalau kita, weh. Kok aku nggak bisa interact sama benda apapun ya? Aku nih, kocak. Nah itu bang RTP bisa lihat. Di lantai ada yang kotor, kita bisa interact. Ada mesin dingdong yang bisa kita interact. Nah itu bisa, masing-masing perannya, Bang. Pokoknya intinya kalau naik guard nggak bisa ke mesin pak deh. Iya benar loh kita nggak bisa makanya. Ucup malah duduk di sini bangke. Ah gue nggak mau mati kedua ah gue tuh. Lu kerja sono kerja gue supervisor di sini. Wah kerja. Oke, kalian biar nggak terlalu muda jangan diem di ruangan semua lah kita explore ini. Iyalah. Belum tahu gimana mati. Jadi gini, Pade. Jangan sengaja ya, Pade ya. Iya. Ini ternyata, Pade, kita harus nunggu. Pokoknya intinya game ini ya kita harus nunggu sampai jam 6 aja. Ini kita nggak tahu jamnya dari mana, Pade. Ini ada nih. Ada di ruangan kamera. Jam 1. Sekarang juga baterainya nggak boleh sampai. Kalau kalian mau nanya jam, tanya ke gua ya. Oh, bang. Oh, belum nih. Ini harusnya bisa masuk ini nih. Tapi terkunci. Bisa screen kah?
Si Cika turun, Bang. Si Cika turun, Bang. Mana, mana, mana? Enggak. Pade ini enggak. Belum. Tadi kayak ada yang gerak, Cok. Pade itu. Pade ini enggak dipakai juga. Ada yang gerak. Ada yang gerak. Ada yang gerak. Cup, 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 buka lampu, cup, 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 buka pintu. Ya aku kasih tahu. Ini ya, pintu kebuka, PA enggak ditutup. Ini, oh ya, enggak ditutup ini. Kita lihat, kita lihat. Benar ada yang hilang, cup. Coba kita lihat di sini, Cam. Ini. Ke pintu yang kanan, Bang, ke pintu yang kanan dia. Bentar lagi. Tutup. Pintu kiri kalian, pintu kiri kalian. Di mana dianya? Itu masih di pintu kiri, Bang. Belum nyampe tapi belum nyampe. Nah, ini nih. Cup, dia mau masuk ke dalam, Cup. Udah ditutup sama gua, tenang, udah ditutup. Kiri, di kiri pintu kiri. Udah ditutup dua-duanya. PA. Gimana sih, gimana sih? Dia habis batu baterai satu aja. Di pintu kiri ruangan kamera kita, Bang. Ya udah pintu kanan dibuka ya. Nah, kelihatan dari sini tuh. Kok ini kan bukannya kiri. Tapi balik lagi ke ruangan yang itu kalau mau. Iya, benar nih kiri. Coba gua akan keluar, coba Cup. Gua akan keluar sebentar. Kita di ruangan ini enggak di peta kamera kita di mana ya? Gua akan posisi. Buka sebentar, buka. Coba buka ya. Nah, coba buka. Eh, jangan tutup, buka. Nah. Bener ada. Bener di kiri ini, kiri. Kiri. Batian ditutup yang kiri, yang kanan dibuka. Nah, udah. Iya benar. Tuh, yang kanan kebuka tuh. Jadi kita harus kemana nih, Pak De? Ini kebayang anjir, baru malam pertama, guys, sudah begini, guys. Nanti kita malam kedua, ketiga anjir. Malam pertama aja udah heboh ya, Pak De ya. Power life ini power baterai CCTV. Ya? Iya, listrik kita, Bang, itu enggak boleh sampai habis. Kalau sampai nol, walaupun apa namanya monster yang ada di dekat kita mati, Bang. Enggak bisa di-charge kah? Dia enggak mau. Enggak bisa. Wah, anjir, Cika juga turun, Bang. Iya kah? Wah, dia kiri kanan. Iya. Wah, turun bener Cika. Iya, Cika. Cika ke kiri ke kanan nih, Cika nih. Enggak, dia masih di ruangan yang ini, Bang. Masih di ruangan. Ada di mana sih tadi, kok tadi bisa tahu? Aku di depan tempat pestanya, Bang. Itu turunnya langsung hilang ya dia apa jalan. Cukup kok buka sih, Cuk. Apanya? Pintunya lu buka. Kan emang udah enggak ada. Ada itu tuh. Enggak ada ya? Ada, udah enggak ada. Itu ya. Ada. Masih dia diam anjir. Ya tapi dia diam, udah gua tutup ya. Nah. Cuk, buka. Bangke. Ya gua tutup ya. Wah, jalan itu. Yang Boni udah enggak ada, yang Boni sebelah kiri udah enggak ada. Anjir, ngeri anjir. Tapi si Cika kayaknya ke kanan nih, Bang. Yang kiri udah aman, yang kiri udah aman. Sudah aman ya? Woi, baterai 347% udah yang main pintu, weh. Gua takut ah. PA. Kalian aja. Woi, jam 3, woi, bentar lagi, woi. Jam 4 sekarang. Jam berapa, Bang, di situ, Bang, kita, Bang? Jam 3. Jam 3. Ini gue error. Bangke anjir. Si ngeri aku sama Boninya, guys. Boni MC? Matanya nyala, Cok. Kanan aman. Kanan emang aman, yang ada cuma di kiri ini, udah tutupin aja nih kiri ya. Ya, kita nggak bisa lari masalahnya. Oh iya, kanan belum. Yang kiri ada lagi, Bang, yang kiri datang lagi dia. Ada, datang dia. Mana? Alas, kok bener kiri, Cok. Kanan datangnya. Gue udah tutup pintu. Kiri juga ada, kiri. Ini boneka ini, kiri nih. Itu kanan tuh. Kiri kanan, Cok. Kiri kanan. Ini kiri kanan, Cok. Kalian pada ngumpul di sini, pada bawa monster, PA. Habis ini mah baterai. Ah, baterai habis, Cok. Tolong. Mati semua nih, mah. Kiri kanan. PA ngeri, Cok. Iya, guys. Wah, jangan datangin dia, Cok. 36%, Cok. Nungguin, Cok. Ya elah, pada nunggu di pintu nih, gimana nih, Pade? Pade, si Cika tinggal dibuka itu. 32. Wah, benar ya, gawat ini. Korban. Enak banget duduk di kursi anjir, turun, hei. Anjir, siapa yang main? Cok, yang main pintu PA, gua mau kabur. Biar hemat gua. Benar, tapi Pargo. Justru kalau dipakai tambah boros PA, hemat dari mana? Mati, Neko mati. Iya, Bang. Kejepit si Neko. Cika kemana? Oh, Cika di sini. Gua buka. Mana yang kanan udah aman? Oke, okay, kiri kabur, kiri. Kiri udah kabur, kiri udah kabur. Kanan kiri juga udah, kiri juga udah. Iya, oke. Udah buka pintunya cepat, eh. Buka pintunya ini. Buka lu tinggal pencet. Biar enggak itu baterai. Udah sekarang ya. Baterainya lobet soalnya. Jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 5. Woi, sejam lagi, guys. Monsternya udah balik ke studionya lagi dia, Bang. Gampang anjir. Enggak, masalahnya, Pade. 19% awal ini. Aku berjumpa. Wah, anjir, Cok. Boni turun. Oh iya, Cika turun. Masuk lagi. Tapi enggak ada, Cup, di sini, Cup. Dia enggak datang sini. Ya, Cok. Kiri kosong. Jika ngeliatin aku, Cok. Kanan kosong.
Enggak, si Cika masih di ruangan ini belum, Bang. Cika belum. Masih di ruangan, jadi enggak usah tutup dia. Baterai sisa 14 ya, teman-teman ya, 13 ya. Woi, nyamperin. Cuk, buka, Cuk. Nyamperin aja. Cepat masuk. Enggak ada. Aman. Aku liatin. Udah ini mau jam 6, udah mereka enggak akan itu ke sini. Ngeri anjir itu mata. Enggak, kalian itu penjaga malam itu tapi malam pada kan. Pecundang semua anjir. Kayak dilihat kiri dong. Anjir. Kanan semua. Dilatih buat ngejaga malam-malam tapi pada penakut PA. Gue takut aja soalnya gue pernah mati ini. Di sini pada. Gue juga pernah mati makanya enggak keluar keluar dari tadi. Mereka lagi pada di sono. Tapi jam berapa sih sekarang? Jam 5, jam 5. Ah, si Boni udah balik, Boni udah balik. Jam 5, woi. 9% pade mate. Baterai 9% lagi, Pak De. Kaget gua, Cok. Anjir, kaget gua, Bangke. Cikanya juga enggak ada di situ, Bang. Woi, kaget. Bangke, si Pak De ngagetin. Gua kira benar ada di matronik. Suwer, Bang, si Cikanya ke depan muka aku, Bang. Udah, pintu kebuka, woi. Selamat ya. Pintu kebuka, ayo. Caranya gimana? Ke belakang panggung, belakang panggung. Ada kaget gua, anjir. Belakang panggung, woi. Ya kenceng banget, Bang. Dia enggak ngejar kah? Weh, selesai. Weh, tamat, guys. Dapat duit berapa, Cok? Weh, live. Persennya sisa berapa, Bang? Persentasenya sisa berapa tadi? Persennya baterainya. Weh, gila. Aku ada G. Gue E+, Cok. Gue juga E+. Karena malam kedua tuh mereka akan lebih sering loh bolak-baliknya, anjir. Ayo, Cok, play lagi, Cok. Next night. Nih, next night. Apa kok seksi 4 sih? Halo, next night. Baru tutorial, Bang. Iya kah baru tutorial ini? Udah cepot, Cup. Kita baru dapat $12 ya, Bang. Kita cuma dapat $12 kah? Iya. Iya. Anjay. Gua udah mencet next night tapi enggak bisa. Oh ya. Udah sama. Mana ada, Bang, kok enggak live-live? Ah, channelku lagi problem, guys. Jadi live-nya di sini ya, teman-teman. Jangan gunakan kamera terlalu banyak untuk menghindari listriknya habis katanya, Bang. Oke, berarti kita keluar semua ya, pada ya. Tracer, okay. Bisa beli tracer. Ingat, jangan ada di ruangan kamera, ayo. Pokoknya, kalian harus lebih hemat ya listriknya ya, ingat. Ini kita... Oh, Bang, atau aku punya teori. Nantinya kalau kita udah bagi-bagi tugas, mungkin si orang-orang yang punya tugas itu bisa buat ngecas baterai listrik kita lagi, Bang. Aku mau nabung aja lah. Kayak gitu. Iyalah, Bang. Ini ruangan banyak loh, Pak. Ada sembunyi di... Ini iya. ada kunci nih, ada pintu terkunci Pak, mungkin kunci itu yang tadi, Bang, yang kuncinya di ruangan tapi nggak bisa kita pakai. Dan kayak kata Bang Minyu, inget Foxy udah aktif ya, Foxy udah joget sekarang, guys. Oh, mati. Hei, jangan dituin ini. Kenapa di sini semua? Hei, jangan kesini semua, kan dibilang tadi. Kesini semua. IPA anjir. Seperti tempat tadi ya, aku. Hei, langsung jalan. Hei, jalan itu. Iya. Mana Pak De? Cok mana, Cok? Wah, anjir, baru juga mulai anjing. Cok mana, Cok? Tapi dia menjauh, Bang. Dia bukan menjauh, dia pindah tempat ya. Cok mana, Cok? Cok pantau, Cok. Ini gua pantau tuh. Iya, Bang, itu kalian enggak bisa langsung mereka datang tutup pintu anjir. Oh, tetes. Kita tidak akan selamat. Si Boxy pinter, Pak De. Udah, ya. Jangan ada di CCTV. Wah. Udah keluar, Cok. Udah keluar, Cok. Si Boni, Boni ada di camp 3 nih, Pak De. Camp 3. Iya. Dia belok tau gak? Mau masuk ke kita cuman belok dia. Oh. Dekat Neko ya, sini kan Neko ya? Enggak tahu, pokoknya di camp 3 aja kalau ini. Yang di belah kiri ujung. Paling kiri. Camp 3 nah. Ya aku bingung nih, aku feeling aku di malam-malam Ah, jika turun. Turun kah? Masuk belum. Aku pantau. Anjir, Bang Minyu ya ini. Oh. Ucup, Cok, aku kaget, aku pikir siapa di kan. Gue mau cari tempat sembunyi. Ane, kiri. Untung ketutup anjir kiri kocak. Enggak ada yang lihat. Iya, kiri aja kiri. Jika masih aman. Anjir bener. Depan muka, Bangke. Gue bilang juga jangan cuma diam di CCTV, dibilangin. Ini Bang Minyu nonton bokep anjir. Mana matamu? Itu depan pintu, Pade, dia enggak lihat dia anjir. Aku ngelihat cam yang lain. Kamu coba si Cika ke situ, Bang. Iya, gua keluar. Dia ke lobi, ke tengah, ke kafetaria. Kayaknya kita pencar aja deh, Pade, ya. Iya, Boni udah balik. Dia bawa ke si Pade. Mereka ke... Bang Ucup kaget. Bangke, Cok, aku berapa kali kaget ya, Bang. Anjing laut satu ini, Bangke. Pade, gue tadi ngelewatin si kuning, Pade. Si bebek tadi. Gue lewatin aja deh. Gak diapa-apain. Yang penting agak jauhan dikit. Oke, si itu udah gerak ya, yang satu lagi, yang tengah.
Ya penting agak jauhan dikit ya, Cok. Lu juga, Cok. Hati-hati. Sekarang Mbak Minyo asem. Jangan. Dikajar, kompres. Oh, dia kaku ya, dia kaku ya. Ada ke CCTV ya. Aku tutup dulu ya. Udah, jangan didiam di CCTV. Itu baterai, woi. Tapi jadi kameramen nih, guys. Ya udahlah, terserah lah. Oh, ternyata di jalan buntu, Pade. Pade ngapain kesini, Pade? Nah, ini kan emang buat mantau doang. Kalian di mana? Kalian di mana sih? Aku di sebelah panggungnya, Bang. Anjir, neko di CCTV lewat, anjing, gua kira robotnya, Cok. Jalan dia tiba-tiba ke tempat aku. Kita harus bertahan, intinya harus bertahan dulu pada ini. Iya, makanya. Nih, ini kalau Bang Minyo. Wah, si Cika. Di kanan, pada si Cika ada di sini, pada Cika tuh, lihat. Di bedroom, dia di bedroom. Ya kan tempat yang tadi gua di situ, Cok. Kaget gua. Aku mantau di ruangan yang ini ya, Bang ya. Aku mantau yang di sebelah kanan ya. Cok, di jalan. Di jalan. Pada jalan. Dia ke Sineko, dia ngejar Sineko. Dia arah ke Sineko, ke kitchen. Dia ke kitchen ya. Sineko langsung kabur tuh. Si Bebek ke kitchen. Itu yang deket panggung siapa? Jangan deket-deket panggung, ntar Freddy-nya turun. Enggak, dia gak akan bisa lewat sini, pada dia muter. Justru pada itu, kalau dia turun ke arah pada itu. Iya. Kalau kita mah aman, pada di sini. Boksi, iya kah? Aku mantau ya pokoknya ya. Wah, mati aku, Cok. Wah, ya kan? Wah, mati aku, anjir. Wah, kok dia lari, Bre? Kok bisa lari? Cup mati lampu, Cok. Wah, bener. Wah, PA. Takut gua, Cup. Anjir, dia lari bener, Cok. Bener lari, PA. Pas mati gini lho, Pak. Ucup mati. Anjir. Bisa lari, anjir. Si Boni lari, sprint. Sprint, Pak De. Aku dari lorong. Wah, Pak De. Wah, Pak De. Pak De. Gak apaan. Tuh kan, mati semua. Gila. Aku kan satu-satunya yang bertahan di sini, guys. Ternyata, Pak De, aku mau ngasih tahu Pak De ya. Semakin mati lampu, semakin overpower mereka, Pak De. Iya, Pak De. Pak De, aduh. Terus gimana, coy? Ini lagi jalan, Cok. Berdua. Dia double, Cok, tuh. Si Boni pokoknya paling kenceng. Bertiga nih. Bang, ini jam berapa, Bang? Aku kayaknya. Ntar gua lihat jam ya. Masa aku ngedong doang di sini, Bang? Aduh, enggak bisa ngecek jam. Enggak bisa lihat. Mati lampu enggak bisa dicek, Pak De, karena habis baterainya. Pak De, baterai yang di ruangan habis. Enggak, maksudnya Pak De, lagi mati itu enggak bisa lihat ini. Ini kalau kita mati lampu gini, Pak De, Pak De harus berhati-hati, Pak De. Larinya luar biasa cepat, Pak De. Pak De udah diam aja di pintu, Pak De. Udah. Udah, Pak De diam aja di situ, Pak De. Dia enggak akan tahu, Pak De. Ada Foxy, Pak De. Ada Foxy. Enggak akan. Udah, Pak De kan kehalangan pintu aman. Ada Cika, Pak De. Ada Cika, Pak De. Mereka mencari di ruangan. Wah, mereka bertiga. Kali ini mereka bertiga. Oh, tidak. Panik aku, Cok, di depan pintu semua kan mereka. Depan pintu depan semua. Depan dia mencari Pade, berempat jadi Pade, anjir. Pade, mereka main remi, Pade di situ, Pade. Ah, udah fix, Pade mati. Fix, Pade mati. Pade. Enggak jadi belok-belok. Belok. Udah, Pade belok, Pade. Pade si Boni, Pade. Hati-hati, Pade. Mereka bisa buka pintu enggak, Bang? Bisa. Cika dekat, Pade. Oh, Cika, woy! Boneka beruang! Mati! Awas, Pade! Pade mati. Cuma perangkap logo doang, mati. Pade. Iya, bener, Cok. Aduh, mati semua ya? Iya. Biji kuda, katanya. Aduh. Lu matinya kedua mulu loh, Pak. Wah, anjir. $9 doang. Eh, tapi lumayan anjir, $13 dapatnya di malam kedua, Bang, aku, Bang. Oh, gede ya? Ini berapa, Cok? Enggak kelihatan. Jadi gimana? Kita lanjut lagi nih.